Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, berharap para pelaku UMKM dapat memperkenalkan produk mereka pada event festival Jajanan Bengen. Pembukaan festival Jajanan Bengen dan penyerahan bantuan UMKM melalui pokir DPRD Kota Jambi ini menghadirkan sejumlah pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi, turut melihat secara langsung stand jajanan Festival Kuliner yang diselenggarakan di halaman pemerintah Kota Jambi pada Sabtu 16 November 2024 tersebut. Ia mengatakan bahwa Festival Jajanan Bengen ini menjadi salah satu cara memperkenalkan produk lokal yang ada di Kota Jambi. Zayadi juga berharap dengan diperkenalkannya produk UMKM ini dapat membantu para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh PT di Kota Jambi untuk mengenalkan kembali dan mempopulerkan kembali jajanan Bengen. Kan kami khususnya dan berikut dan berhenti jajanan Bengen. Yamaha supaya siap saya kendaraan Jambi ini tahu dari berbagai bahwa apa yang diwariskan oleh orang tua itu termasuk makanan dia adalah makanan yang enak dan juga sehat. Sandi, Cek TV, melaporkan.